scammer daripada China menggunakan taktik terbaru iaitu taktik COD, dapat barang baru bayar. Ramai yang dah tertipu sebenarnya. Assalamualaikum. Selamat kembali korang ke 123 Channel. Yang baru singgah kat channel ni, jangan lupa subscribe, like dan share. Komen sekali di akhir video untuk aku meneruskan perjuangan ini. Okay guys, kembali kepada tajuk kita. Isu scammer tak pernah lekang dan tak pernah senyap daripada persekitaran kita ni. Ia menjadi bualan hangat, sangat-sangat hangat di negara kita. So teknik yang terbaru scammer ni, dia gunakan teknik COD lah. Dapat barang, baru bayar. Jadi korang akan rasa selamat lah kat situ kan. Sebab dapat barang baru bayar, tak nak tipu lah. So sebenarnya kat sini aku nak beritahu, ramai yang sebenarnya dah kena tipu walaupun korang rasa selamat kan. Okay, so aku nak terangkan kat sini. So yang pertama aku nak bagi tahu modus operandi dia orang. Senang je, dia jual sesuatu barang tu dengan harga yang tak masuk akal lah. Contohnya jual telefon, jual gadget, laptop, barang elektronik, kakas dan sebagainya lah, dengan harga yang tak masuk akal lah, yang lebih murah daripada harga pasaran. Dia jual handphone model terbaru dengan harga pasaran di luar sana berharga dalam RM1,300, tapi dia jual dengan harga RM350 dan RM400 macam tu. Jadi diorang akan pilih lah, pilih syarikat kurier ni, sama ada company DHL ke, Ninja Van ke atau sebagainya, untuk diorang hantar barang-barang yang diorang meniagakan tu lah. Jadi pembeli ni kena bayar dulu sebelum diorang dapat parcel tu. Tak boleh buka kalau tak bayar. Ha, macam tu lah teknik dia. Ya, ada satu customer ni, dia order laptop. Tapi apa yang customer ni dapat adalah kotak tisu. Kotak tisu tu bukan besar mana pun. Bayangkan kalau dia order laptop, laptop kan besar, takkanlah datang kotak tisu besarnya tu. Memanglah ada dibalut. Kita pun tak tahu apa kat dalam, customer ni pun apa lagi, ambil bayar terus buka kat rumah. Buka. Tahu dalam dia apa? Remote TV, control TV tu. Nak buat apa? Terkejut customer ni. Apa lagi dia buat? Dia dah kelang kabut, dah panik. Kan? Dengan apa yang dia bayar tu tapi dapat control macam ni. Dia baik dia pergi kedai ekor dia. Jadi customer ni panggil balik rider yang hantar barang tu. Dia cakap, "Bang, kenapa saya dapat barang ni? Saya tak order ni. Saya order lain." Abang kurier tadi lah beritahu, "Kita tak tahu kak, kita cuma hantar barang je. Lagipun akak dah bayar, kita pun dah tekan successful deliver, tak boleh nak buat apa kak." Jadi customer ni dah rasa tertipu lah, dia dah kena tipu. So customer ni apa dia buat? Dia pergi balik dekat page tu, dia tengok ramai sebenarnya yang dah kena tipu dengan page tadi. Ada yang tengok komen kat situ, dia cakap dia order iPad, iPad untuk anak dia study. Tapi apa yang dia dapat? Bila sampai dia dapat joystick. Joystick PS2, PS4, PS3 tu semua kat sana, kat luar sana tu lah macam game tu. Buat apa? Luluh hati mak dia nak untuk hadiahkan anak dia iPad, iPad dekat anak dia, dapat joystick. Dia rasa tertipu kat situ bila dia tengok komen macam tu kan, dekat page tadi. Ada yang dapat pasu bunga, order lain dapat lain. Dapat pasu bunga buat apa? Baling scammer ni pakai pasu bunga baru beritahu. Ya Allah. Jadi tak sampai 5 ke 10 minit macam tu, yang komen kena tipu kat page tadi tu, tiba-tiba komen tu kena delete, page tu pun habis dipadam. Maksudnya dah disable lah. Hari tu juga disable, page tu dah tak ada. Pihak scammer ni, diorang takkan serik. Diorang akan buat lagi page lagi, beribu page lagi diorang akan buat dekat Facebook, Instagram, Twitter maupun media sosial yang lain lah. Kalau korang ada nampak iklan kat page-page tu, nanti ada keluar iklan lah. Hati-hatilah. Diorang takkan letak nombor telefon diorang, tak letak nombor email dia, tak letak nombor pendaftaran diorang. Diorang cuma letak nombor company delivery daripada China. Jadi sampai mati pun korang tak tahu siapa tu, siapa, kat mana HQ dia, dan berapa ramai yang dah kena tipu sebenarnya. Sebab dia dah tukar page hari-hari, tukar hari-hari, tukar bila kantol delete, kantol delete, kantol delete, buat page baru. Naya babe. So kat sini korang rasa COD selamat ke? So aku sebagai ex-staff sebuah syarikat kurier ni, aku cuma nak bagi nasihat je lah. Kalau boleh tu, elakkanlah daripada beli
dekat page-page Facebook, company yang tak berdaftar, mana-mana media sosial ni lah. Sebab nak kurangkan risiko, kurangkan tipu. Jadi aku bagi nasihat lah, diorang punya model operandi senang je, COD je. Dapat barang baru bayar. Jadi diorang boleh tipu lah korang yang sebagai pembeli ni. So tips yang aku nak bagi tahu kat korang ni, senang je. Kalau korang rasa macam ragu-ragu kan dengan saiz parcel yang korang order, korang beli laptop ke, beli handphone ke, beli kasut ke, tak kisahlah apa-apa pun daripada page-page kat media sosial tu kan, nampak curiga je, kau cancel, tak ada masalah pun. Pandailah abang kurier tu hantar. Aku pernah kena dia nak cancel, cancel je lah, tak boleh apa-apa. Aku pun kadang bagi tahu customer, aku ada order drill ke, set drill ke. Aku pernah dapat ni, macam ni, aku pernah dapat dia beli order kat situ, ada tulis detail set drill tapi kotak kecil je, macam kotak sabun tapi tulis set drill berharga dalam RM200. Lepas tu aku cakap dengan customer ni, akak, saya nak beritahu akak ni, akak order macam ni ke, tapi saya rasa akak ni dah kena tipu ni. Dia kata kena tipu macam mana pula, saya belum bayar. Tak kak, memang akak belum bayar, tapi sebelum akak bayar saya nak beritahu dulu ni, set drill yang akak beli ni bukan ni kak, akak kena tipu. Jadi lebih baik akak cancel je order ni, betul ke dik? Ya, betul. Kalau akak tak percaya, saya hantar gambar WhatsApp customer tu ni, tengok ni, betul ke barang akak macam ni? Kata bukan. Kau tak kecil macam kotak sabun. Aku hantar baliklah dekat ofis. Ah, pandailah settle. Ada customer ni pun dia order set printer lah bagai kan. Bila order printer yang sampainya buah mangga, dah bayar pula tu dengan kurier je. Buah mangga dalam tu, nak buat apa? Order printer orang nak buat kerja, kau datangnya buah mangga. Paling lah buah mangga ni kat kepala scammer tu, tahu. Aduh lah. Jadi kita bila nak berbelanja tu berhati-hatilah. Kan? Kena berhati-hati je lah lepas ni. Bila korang nak beli, tengok dekat page tu ada jual harga yang tak masuk akal kan. Discount wow sampai 90%, 70%, set gila-gila lebih rendah daripada harga pasaran. Tak masuk akal kan. Wow, murahnya. Tak salah pun bila korang nak beli barang murah, tapi korang kena selidik seller tu daripada mana, apa, berdaftar ke tidak, check background dia, tengok review okey ke tidak, ha, komen-komen macam mana, gambar dia okey ke tidak. Bila kita rasa macam was-was, dah lupakan je lah page tu, cari tempat lain, pergi kedai lagi bagus. So kat sini aku nak bagi tahu lah, korang kena jadi pembeli yang bijak dan cekap dan berhati-hati selalu. Jangan hidup korang disebelumi scammer. Jadi bagi korang, jangan lupa subscribe, like dan share, serta komen di akhir video ini ya. Okay guys, bye-bye, assalamualaikum. Jumpa lagi di video akan datang.